Syekh Ammar gitu tak ada. Mada pak riwa yang tak ulama si mada bubah kuat. Orang pun apa jeng nalik ngulok salam dekat jeng Nabi. Tak ngiting dekat jawaban salam dekat jeng Nabi. Berarti ada nak itu ada masalah serius. Bada penyakit luar biasa si kutu hitam pahit. Kemus seleh adenan ke itu atanya ke si Ammar. Mada bi ajunan si. Ya saking ada amat sebelah. Ajunan. Mereka ngapun jawab na salam dekat jeng Nabi. Mungkin boleh ngerti. Orang periksa banjir penyakit. Nalai ke banjir dengan sholat yang tasyahud akhir. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Mirang jawab banjir di kanjeng Nabi. Mirang mana hutan? Sami serang dan gula. Berarti kita sami-sami sekelasnya. Lagi itu artinya apa-apa? Hati kita harus selalu dibasuh. Maka alat pembasuh yang paling efektif itu di sholawat kita. Sholawat yang betul-betul lahir dari hati. Benisa kata sholawat nyocokin dekat mujina hadra. Dekat mujina terbang. Benisa kata sholawat nurut rampak. Kapranah sesarengan maus. Tapi betul-betul sholawat selahir dalam hati. Saya lahir dari atik, berangkat dari kesadaran bahwa gue lebih panjenengan kuto nalpe terus dikanjeng Nabi Muhammad SAW. Bismillah, walhamdulillah. والخير والشر بمشيئة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه وابتعاده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ودليلا أما بعد فقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادات ربه أحدا. الآية وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حبائبنا المبجلين وعلماءنا المكرمين para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, saya sipil atau TNI Polri, para tokoh pemuda, pengurus organisasi kemasyarakatan, pengurus organisasi keislaman, pengurus ta'amir Masjid Syamsul Arifin,
or seteja para aktivis Maulid Arba'in, para hadirin hadirat kasateja nasi sami-sami muljaki sarang Gusti Allah. Amin. Malarmantar kengingatan bena kemuljaan. Amin. Kengingatan bena kepecraan. Amin. Kengingatan bena kecejaan. Amin. Kengingatan bena kecumperan. Amin. Allahumma. Angkong langkong hadir di tengah-tengah kita. Sahibul Fadila wassamahah Al-Habib Abdillah Al-Khiri Al-Habib Hilmi Al-Madihi Al-Habib Abdullah Al-Hiddar Serang para habaib selain juga seampun menyediakan tempat serang seteja fasilitas kaiku dan laksananya acara malam semakin selerai pun semulja Al-Ustaz Yahya juga siampun abareng izin kaiku kegiatan Kak Dintoh ditempatkan etisa Kak Dintoh Bapak Kepala Desa Padikeh sedang setuju berangkat. Patut betul kula setaja syukur di Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-23 dari bulan Rabiul Awal betul kula setaja kata semakin ki pakun seneng ateh semangat kangkui puji-pujian dega Gusti Allah, puji-pujian dega Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala bentakzim hormat semata-mata saking tero perlindungan dari Allah, tero syafaat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar harapan-harapan bagus Kak Dintoh. Ya betaka saran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi dilantunkan sarang hadi pamaosan selawat kia penyuon kula bi panjenengan dan ajunan Gusti Allah balighna fi jiwarihi khaira ma'ad. Ibu rubatan kula setuju nyuon dek Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wahdina nahja sabilih ya Allah, ya Allah, kaybihi nas'ad wa nurshad ya Allah, Rabbi balighna bijahi. Ya Allah fi jiwari khaira maq'ad ya Allah marhaban ya nur al-ainin marhaban Hasan marhaba matur Allah wahdina nahja sabili ya Allah nyuwana kitelum sataja si hadir saat semangkin ben orang-orang si tak hadir si ikibah di dalam ngenah kitelum sataja si hadir tutwaki nahja sabili dan kejalan si ijalan ni sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaibihi nas'ad wa nurshad supaya abdi telum sataja dadi orang seuntung dadi orang sebahagia dadi orang sejujuh wa nurshad ben orang seselalu diberi petunjuk dengan kebenaran. Amin Allahumma. Amin.
Rabbi balighna rijahi fi jiwani. Ya Allah, pada Pak Aki yang ditulung setaja, orang-orang yang sebeda yang ditulung dengan angin yang ditulung setaja, nereka akumpul saat semangkeh, kalaban kabratuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, fi jiwarihi khair maq'ad, deka kenangan sepaling bagus, sebeda dengan setiap Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya, kita bermaulid kaitoh karena terus semak dekat Gusti Kanjeng. Kemudian bersemak hadirin Allah. Orang mana bisa semak dekat setong orang semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat dengan perilaku yang baik, maka bakal dicintai, bakal eka senengin. Mana bi ampun eka senengin, maka bakal eka embain. Sehingga manabi dan kulabi panjenengan dicintai sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad panikah akan selalu ada dalam kehidupan dan kulustaja. Artinya kenapa dan kulustaja kenging nazrah, kenging perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa si ekaulai debuaki sareng sebagian ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a shani wal daraji, atfatan ya jiratan alami, ya wail al-juhuri wal karami. Kullu baitin anta sakin, di mana ada rumah di situ didiami dan ditempati oleh Nabi Muhammad, laisa muhtajan ila suruj, tidak akan butuh pada penerangan lampu. Eka di mana ada tempat saya tempati Kanjeng Nabi, tak butuh dekat daerah lampu. Apa napa? Karena Kanjeng Nabi kibi ampun kateraan, bahkan lebih terak etepeng lampu. Manabi Kanjeng Nabi bersemayam di hati kita. Manabi atena kulubi panjenengan eka pernai sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka atena dan kulubi panjenengan akan bersinar. Kotoran-kotoran akeh elang, sepegelen elang, sedendam elang, sesentimen elang, sedengkih elang, senek-ngunek elang, elang sadaya lah. Ibrisa'ih kalaban pabur pembersih kikin tonor Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Renanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adawu, sopung sepaling kuat idelem matepak rantepak ateh hubungan dek Gusti Allah, hubungan dek bangsa, katimbang kekuatan salawat atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad la yahtaju ila syekh, tak usah guru, wa la yahtaju ila al-mujiz, tak butuh dek orang siapa yang ijazah. Balil mujizul haqiqi, karena siapa yang ijazah salawat ke sebendera wallahu azza wa jal, itu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah langsung siapa yang ijazah tak kebetan kalau setaja Allah ajamu, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu. Orang-orang seiman, orang talangu,
orang padikeh, orang keporana, orang esang, orang ki orang pokok orang-orang sebeniman. Sallu jauhna Allah as-salawat dan kapi alaihi atas Nabi Muhammad wa sallimu benna korna salam dan kapi tasliman ungguan ungu katipun apa ngatori salam ungguan ungu merasakan membayangkan seakan-akan kanjeng Nabi itu ada di dekat kita. Karena yang sholat itu sampai bacaan salam sinutuwaki kanjeng Nabi itu di dekat kita berkaitu ketu imaus di dalam sholat assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu sebagian ulama madhab salam jadi iya toraki ke Rasulullah kalaban syuhat alaika bini alaihi alaika atas ajunan nanti mana bi ajunan itu pada yang sedih sedih alaika nutuaki kanjeng Nabi selalu memperhatikan bin hadir nalaika beda orang asal maka itu jawab ulama maka manabi pada orang asolat samulain asolat sampai terakhir asolat nalekah maus assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh pas tak ngiding deka jawaban salam dari kanjeng Nabi berarti orang itu kita semak deka jawaban. Jadi tanda semanda kanjeng Nabi ditandai dengan respon langsung salam dan gula panjenengan yang sholat dijawab langsung salam Gusti kanjeng. Panjenengan pernah mireng pada Syekh Ammar Al-Jilani salah satu keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedalam beberapa tahun terakhir kita bolak-balik Rabu dan Syekh Jumat sejumat dan Kadisa kira-kira sebulan yang lalu mungkin ngimamin sholat Jumat dan masjid Jami Sumen. Beliau semakin tinggal di Indonesia ampun beberapa tahun kadito salah salah setong imam masjid Aqsa mantan imam masjid Aqsa Palestina hafizul Quran utrana semakin di pemunduk ini pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sabarat Syekh Ammar gintok ada ada pak riwayat ulama si madabu bahwa orang pun apa jengnale kanguluk salam ke kajing Nabi tak ngiting ke kejawaban salam ke kajing Nabi berarti artinya itu ada masalah serius ada penyakit luar biasa si kutu hitam pahit kamu sulih adenan itu atanya ke siapa mana bi ajunan sih biasa lagi ngajak amat sebenarnya ajunan mireng ampun jawab na salam di kanjeng Nabi mungkin boleh ngerti orang periksa bansetnya mireng nalai kebanjir dengan sholat yang tasyahud akhir assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh mireng jawaban dari kanjeng Nabi yang mana hutan? Sami sering terbudak. Berarti kita sami-sami sekelasnya. Lagi itu artinya apa-apa? Hati kita harus selalu dibasuh. Maka alat pembasuh yang paling efektif itu di sholawat kita. Sholawat yang betul-betul lahir dari hati. Benih sakata sholawat nyocokin dengan mujina hadra. Dia kemunyian terbang benisa kata sholawat nurok rampak kapranah sesarengan maus tapi betul-betul sholawat saya lahir dalam atik saya lahir dari atik berangkat dari kesadaran bahwa gue lebih panjenengan kuto nalpe terus dikajik Nabi Muhammad SAW maka benika perlu dilatih atik
Gila yang dalam pengawasan tipu turun kaisa. Beda debu, kata mana pak? Lihat tasyan nafak, kata mana betul sunnah kaisa? Kata mana pak? Kata tak pada hafal. Lihat beda ini tasyan nafak kata asma ul hadirin beda kata ini belum lepas. Kaisa sim tut turor ke tu dihadirkan kanggui menggugah pendengaran orang-orang yang hadir supaya atena tak lengileleng ke gaman kak diman nalekah ikan tang acara mulut jadi nalekah mulut ikan tang atek itu tertuju bagaimana cara paling mudah supaya atek itu tertuju kanjeng Nabi paling gembang acara ini itu betul-betul membayangkan seakan-akan berdenengi astana kanjeng Nabi itu orang si oning rasana haji orang si oning umroh insyaallah rasana ampun astari nyabis dajah dari Rasulullah nalika nyabis ke Rasulullah akan berdebacaan dengan labang astagisah guna assalamu ala Rasulullah ini lubang dina mengulang assalam ke Rasulullah lubang si paling rajin itu persis los dekaseran Rasulullah seesare naiki di kubur. Jadi kita bayangkan seakan-akan kita ada di sana ngantang mulut Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi padang lubang bacaan huna assalamu ala rasulillah padang seakan-akan kita masuk dari babu salam akadiyah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno entah ketika pertama kali kunjungan ke Madinah ibukah sarang Raja Faisal kangkuinya bis dekat Rasulullah depak nengi babu salam sebelum masuk depak nengi babu salam depak nengi babu salam itu satu je atribut ke presiden yang melekat nengi rasul kensiagung dibuka semua atribut ke presiden tetengar je sebagai presiden tetengar karena saya kak dintoh si bintang lemak dibuka seneng kak dintoh dibuka tapi pas aja lelaka Raja Faisal kentoh periksanin dengan Presiden Soekarno Pak Presiden, ganti kepala negara mau aja lelaka maka Pak Soekarno aja apa artinya kepala negara yang ia ajunan dari babu salam sampai depak ia ajunan astara Rasulullah depan nikah sebagian habaib meyakini bahwa ini kisinya berbagi Presiden Soekarno itu bagus sebutan sampai ya almarhum ya Haji Hasani Nawawi Sidogiri itu oning ngerasana amimpek Presiden Soekarno idilum mimpene Presiden Soekarno itu madhubu dengan ya Hasani Nawawi itu putrana ya Nawawi Nur Hasan ya Nawawi Nur Hasan itu pengasuh pesantren Sidogiri saya dipercaya sebagai mustasyar awal nalekah NU pertama kali didirikan beliau saya nyambut lambang tampar dengan lambang Nahdlatul Ulama jadi lambang NU itu kan benda tampar aling keren bumi gak bisa atas papakon ke Nawawi bin Nur Hasan ke Hasani itu amin peh Pak Soekarno ada bu ke Hasan kiai at dunia dawa'u kiai at dunia dawa'u udah biasa nih mak tau cak Arab ini pak Arab tau cak Arab jadi tak pun cukup bisa tau nih cak ibu lagi buru tanya ke Ustaz Yahya Ustaz penjenengan alumni waduka di mahuntan tak mudu bisa ring tak mudu cek senengnya ke Arba'in maulid Arba'in nek bisa yang tak muduk seneng aladin mas aneh pada orang yang muduk seneng aladin tumpung
Sebar-sebar kita dan sebar. Bukan tak salah, bagus tuh buang itu niatnya bagus. Karena niatnya kan kui ngebunga keluar. Iku pun benar yang tak mendupa senang alat din. Mesti senang alat din. Majelis maulid, ajib. Dan gula, sambut maulid lah, neng-neng mikir, mak ada orang siapa mendukung itu aku adzan dan masjid saus di aku aduh ya tambah ajib ajib luar biasa betul barokah amin adunya tawa aku nak Pak Karno adunya itu ya tambah nah setelah itu aku mau ya Hasani gitu pas makor berkah tretan epon kakakan ke Khalil Nawawi. Dan Khalil di masa Khalil Nawawi itu si Dogiri saya mengalami kemajuan pesat sampai luar biasa. Waktu Khalil Nawawi jadi pengasuh. Rata-rata kiai sunnah bentuk santrinya Khalil Nawawi. Ke Habibullah kalau itu santrinya Khalil. Ke Bashir Abdul Masajid Al-Mukhaya santrinya Khalil Nawawi. Ke Isamuddin santrinya Khalil Nawawi. Kemudian pokoknya rata-rata bagian kayak dia sepuh. Si pesantren-pesantren jerajin di Sumeneb itu rata-rata santrennya Ki Khalil. Ki Khalil Nawawi itu mulang sehari semalam 15 kitab. Hafal 600 kitab. Setiap mulang tak pernah mereksanin, dapat gendim malah. Betul. Begitu mulang, loku langsung rosaki, terus nasi beri. Padahal sehari semalam 15 kitab. 15 majelis. Hajib. Tak akan dimutri. Ada kiasan ini mantap bagi Khalil. Cak, gula mimpi Pak Karno. Siap masa ini. Apa? Pas ada bu ad dunia dawa dunia tanpa dunia obat. Kenapa maksud ini? Jereng kanjeng Nabi ada bu hubut dunia rok sukun di khatiyah. Pangkal satu je kajuan kento berat di lebur katunya orang nyicok karena lebur katunya begini lagi tak mesti lebur ke harta si kocak tunya itu bukan hanya harta tunya gantung pada dua beda material, beda immaterial beda tunya berupa fisik beda tunya berupa non fisik kenapa sih non fisik katanya lebur, itu pun lebur nyicok ini kita akan mesti ngakan lagi itu pun lebur lebur tunya mungkin lebur bila nenek, saya lebur ini benih yang bukan orang yang saya juga perhatikan orang-orang korupsi koruptor kan disana mereka apakah orang yang melarang sejarah ada? Tidak sehingga memplang mesin negara sampai miliaran triliunan apakah mereka lain melarang sejarah tanah pun tet dunia ada banyak, mobil ada banyak mereka itu boleh bu artinya ketika ngening usah setelah temu aja, jelek kok ini itu dunia padahal tidak dinikmati sendiri kadang gitu itu dunia itu beda dua beda dunia material beda im material beda fisik beda non fisik termasuk lebur aneman melakukan pokoknya bahasa karena lebur ya lo lebur ya tau lebur apa ya lo itu bukan saya tak oleh pulsa tak oleh ya lo ketika ya lo biar semangat pak kokok itu dan ikannya mana lebur katun lebur ke kesenangan dan itunya benih milih kesenangan akhir Rasulullah ada menghubungkan ya Rasulullah ya khatia ada pun Rasulullah pangkal setuju kejubahan lebur katunya akibah kita kata lebur katunya dia merasa bangga ketika marek menceritakan muka naib orang padahal Rasulullah ada man satar aib akhir satarullahu aibahu yaumal qiyam siapa-siapa orang yang saya nonton aibah ternyata lah maka bi Allah aibah berarti bi gulaku ternyata mata akhirnya buka bi Allah sama makhluk sini tapi lupa itu bahat atau gotong saya ngapain kita tak kira yang lain kok butuh kan itu lagi yang syafi'i ada udah punya syafi'i pun apa idha qafu sadrul mar'i an sirri nafsihi fasadrul ladhi yustawda'u sirra adiyaku orang yang teman Nabi ampun dari Nabi tak mampu nyimpen rahasia
dengan harap oh dia dengan orang siapa orang yang rahasia nikah bukan lebih mampu nyimpen. Jangan harap mula abang tidak tak mampu, maka dia dengan orang siapa orang yang nikah jelas tidak akan lebih mampu lah. Pasti gitu. Maka kemudian titik tak kau tahu boleh, kau pun tak boleh. Sehingga kesini aja cerita boleh, cuma jadian boleh. Ada cacadina, elang dina. Boleh sebulan tentu boleh nak kenal lah. Cacadina, elang dina. Terus kita gitu. Di budi talang, talang elang. Berutas. Kenapa dia merasa puas? Karena ampun bisa mak keluar. Kenapa sih? Ekar setak kebuah dan antena dan itu merupakan aib orang lain. Itu libur uji. Jika pematur ke Hasani, ke Kinawi, itu derem macam mak bisa pak kartu mengucap tunya tampuk. Sementara kanjeng Nabi adahu tunya itu bungkan nasa teja kajuba. Kajuba. Adahu ke Khalil. Tepat pak kartu mengucap. Dia pun ke Khalil Nawawi. Bener pak kartu mengucap. Dapat ketika itu. Iya betul, tampuk tahu kak obat. Engki obat banyak. Ikan kan tepan butuh orang sakit cetak ada obat sakit cetak bila beres jadi boleh jadi penyakit. Begini lagi panjenengan songkan pada kita bu tidak menurut diberi obat SG beres obat adur boleh akhirnya jadi kenapa usus buntu bermasalah mengalami radang tak kelar juga obat itu. Jadi tu bahkan mungkin dunia re obat derma, dunia re esare untuk pada kebutuh. Bila nak cukup kebutuh nak ambu, jadi dunia boleh jadi akhirat. Dunia terima. Itu nyari tempat penyaman obat, ya kalau saya kebutuhan, terus pelengkap ambu jadi boleh akhirat. Jadi itu dia puna sebagian apa? Kamu tidak nasukar mahu sampai ke titik itu. Karena tak dihormat dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita hadirkan Kanjeng Nabi. Sehingga sebagian ulama madhabu saya ngarah pelebur melek futunah astana Kanjeng sabak nengi bungkona pelebur melek futunah labengah kak sabak nengi bungkona penting mereka butuh penting ketika penting dengan Allah tak dintuk kiblat sholat umat Islam satunya. Ketika mantin astana Kanjeng Nabi, ya Allah, kak dintuk astana makhluk si terbaik, pilihan ajunan Tuhan Kuste, kak dintuk astana orang secek, para tena ceo, mesa ceo, benaka para bebinian, sampai ada bu, tada orang si amul jadi bebinian, ma'akraman nisa illa kirim. Kecepena orang simulja bentadak singina orang bini kecepena orang se tak bagus akhlak kenangan ketika itu maka atik itu akan selalu terisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mana bi compok kalito e tempat Kanjeng Nabi bersinar maka atik nabu lebih panjenengan ketika ese Kanjeng Nabi bekal juga bersinar subuh bide na sarang compok setera naleka e tempat sarang Gusti Kanjeng Nabi kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'al syani. Kemudian pun apa boleh manfaat? Tunggu lebih pencerahan menghadirkan Kanjeng Nabi di tengah-tengah kehidupan kita. Manfaat berikutnya adalah bekal as-salamatu min mihanil azman wa fitaniha. Bekal eparingi keselamat, bekal eparingi selamat terhadap Gusti Allah dari perubahan zaman seabetah tak saya. Benih perubahan zaman si saya betul. Perubahan zaman si abang tak sah. Kita jumpa lagi. Wa zamanin anta hakimuhu
زلما فيه من العوج يا رسول الله pacubain zaman keto berkembang pacubain zaman keto melaju pesat tapi manapi ku lebih panjenengan ate eko deliin sareng kanjeng nabi eko seken sareng kanjeng nabi zalama fi minal iwaj ku lebih panjenengan pakun seken idilem lengka idilem jalan seroros tidak akan terpengaruh oleh zaman karena kita bukan ikan. Semana bi ibri ibu je bukan acen, mana bi ibri ibu le bukan manis punten, ku lebih panjenengan ape koko le ke puste kanjeng. Lah telepon semakin bertambah sepen malam ku lebih panjenengan hadir dekat maulid arba'in itu sambil sakrasan. Sholat ku lebih panjenengan konapa ampun semakin baik itu be. Sebelum ngentang maulid arba'in setiap hadir maulid arba'in berapa kali ku lebih panjenengan bisa meneteskan air mata karena kerinduan dengan Nabi Muhammad berapa kali ku lebih panjenengan bisa meneteskan air mata karena merasa betapa banyak jasa guru-guru membentuk pikiran dan hati ku lebih panjenengan sehingga dari lesan keluar sebutan Allahumma salli ala Muhammad. Berapa banyak jasa orang tua si ampun nonton dan ku lebih panjenengan supaya tak begein panis pada kanjeng Nabi Muhammad itu saya terasa lagi mana bi sebelum hadir dekat majelis maulid arba'in sarang sampona hadir ketu ke subung bi tenang maka apa jeng boleh hadir terus hadir beres kentok sanawa sajuga mana bi ampon tanoro ibedai kalasa kangkui ibeco akhirnya gesekan demi gesekan nyebe pagi beres ambu dedih bagus bening maka gesekan lebih panjenengan satu sama lain ketika berkumpul ketika itu insyaallah bekal ngibe kasayang bensifalin mesti ikau legu lebih panjenengan kesaksian baik dari para jamaah bahwa aku lebih panjenengan termasuk orang esto dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sibuk teroh yang perlu tidak kapan Rasulullah teroh akal tengah dekat astana Rasulullah teroh ikat polong asarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
pasukan umat Islam pas nyebut racun ini daging seperti itu lagi dek Rasulullah terpana sahabat untuk kita sebagian sahabat kita karena ada berbunya karena tak saya Nabi membuat kia sebelum kanjeng Nabi kita membuat ada kita tak ambil diri ada langsung situ kanjeng Nabi kita sebelum ada rapor matahari tak asana daging tak beres jangan-jangan matahari tak beres tadi. Coba salah saya.